Oke bosku, selamat siang, kembali lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat ya. Siang ini kita udah masukin garasi Citic Revolution Mata VC tahun 2009 teman-teman. Ini salah satu Citic Revolution yang langka banget ya, karena dulu dalam produksinya itu cuma mengeluarkan beberapa tahun aja ya. Habis itu disuntik mati, keluarnya lagi di barongin lagi dari tahun 2011 akhir sampai 2014 awal. Oke teman-teman, di kesempatan vlog pagi ini ya, kita angetin si tikernya nih. Udah kita reviewin ya kemarin, udah secara detail, udah secara jelas, udah secara tampilannya, udah secara fisiknya dan pelayarannya gimana. Pagi ini kita mau lihatin stok unit kita saat ini teman-teman. Jadi tinggal kayak gini doang nih teman-teman, karena kita ngecari unit itu nggak asal ngecari ya. Kita ngecarinya hanya yang kriteria aku aja, yang menurut aku bagus buat kita koleksi dan kita review. Kalau nanti ada yang minat, kita lepas kayak gitu. Ini ada Honda CBR tahun 2018. Ini kilometernya sangat rendah. Ini kilometernya baru 7.000. Ini nyaris seperti motor baru ya. Kemarin padahal ada Vixen All 2015 ya. Vixen All keluaran terakhir udah laku, udah kita kirim. Terus ada Tiger 2013 juga sold out. Dan ini ya yang baru datang ya, si Tiger Revolution VC yang sangat laris banget untuk motifnya ya, motif hitam stripping merah. Ini produk terakhir sampai tahun 2010. Jadi 2008 akhir sudah ada VC kayak gini teman-teman ya. Sampai 2009 sampai 2010 awal ya. 10 akhirnya udah keluar barong lagi, karena mungkin dulunya itu motor ini nggak laku, karena tampilan dari tampilan segi headlampnya itu dulu itu culun teman-teman, jadi kurang laku ya. Lihat culun kan. Tapi untuk sekarang ya gagah kayak gini, gagah banget. Cuma kita punya 2 unit ya, unit motor yang orisinil, semuanya normal kelistrikan, sen kiri sen kanan ya. Klaksonnya masih double, lampu tembaknya dimnya juga wow. Ini VC keren loh, lampu dimnya VC itu keren. Lihat, kalau kita dim ya, ini kita dim ya, nih itu munculnya kayak gini teman-teman. Sini ini spesialis buat dim ya, buat lampu tembak ya. Kalau ini buat penerang, penerang di malam hari. Top condition, lampu speedo normal semua tuh nyala ya. Lampu, lampu terangnya, tembaknya. Lihat tangkinya tuh. Ini ori. Strippingnya tertanam di dalam clear ya, dalam clear cat. Kalau ori yang tiker kayak gini semua. Istimewa mulus, lus. Istimewa teman-teman. Kalau di sini emang carinya yang orisinil. Ini aja nih belum luntur ya. Biasanya di daerah sini pada luntur. Ini masih oke banget. Ring semok gede. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu reviewnya ya, sekedar vlog bahwa kemarin kita review di luar itu unitnya ada nih, jadi milik sendiri ya, bukan milik orang lain. Oke sekian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.